ya kasus ini bisa menjadi pembenahan gitu ya, dan semoga tidak hanya berhenti di sini, ladang basah kemudian diawasi oleh semua orang termasuk masyarakat gitu ya setelah viral, berhenti sampai di sini aja, tapi kita harus jadi lebih aware dengan semua apa ya, bukan ladang basah ya, tapi semua kementerian lembaga bahkan pemerintah daerah juga gitu yang diharuskan melaporkan harta kekayaan, tapi oke, dia patuh, tapi kita nggak tahu kewajarannya, gitu ya. Oke, dia tidak patuh, kemudian sanksinya seperti apa? Paling itu sih, Mas.